Mahabuna Tabloid Indonesia Barokah anu sumebar di sajumlah masjid katut pasantren di Jawa Barat dititenan kalondaria ku kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Barat. Kanwil Kemenag Jawa Barat ngageuing masyarakat utamana DKM katut santri tetap tenang ulah tepi ka kaismeungan ku bewara provokatif dina eta tabloid turta ngajaga katengtreman enggoning nyahareupan Pilpres 2018. Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Gasik Nyorang Lengka pikeun ngungkulan sumebarna tabloid Indonesia Barokah di sajumlah masjid katut pondok pasantren di Jawa Barat. Kanwil Kemenag Jabar ngageuing sangkan jamaah masjid utamana Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM katut santri ponpes teka pancing kana eusi bewara eta tabloid. Sanajan kitu Kanwil Kemenag Jabar oge taca nampa laporan anu leuwih gemet patali kana sumebarna eta tabloid Indonesia Barokah. Banyak mendengar terkait hal itu, tapi sampai saat ini Kanwil Kemenag Jabar belum pernah menerima aduan langsung dari masyarakat. Tapi kami menerima berita dari media juga. Tapi tentunya dari pihak Kementerian Agama, Polri Jawa Barat khususnya, menghimbau kepada masyarakat apabila menerima dari media atau yang mengirimkan seperti tadi yang dikatakan tabloid-tabloid yang memang isinya ada unsur sara atau provokatif, mohon jangan terprovokasi kepada hal tersebut. Pihak Kemenag Jabar kena janji bakal ngungkulan sumbarna eta tabloid masa anu asup ka tempat ibadah, utamana anu ngandung unsur provokatif. Eta hate dilakonan pikir ngajaga keayaan Kamtibmas di lingkungan masjid jeung pondok pasantren, utamana mangsa nyahareupan pesta demokrasi Pilpres bulan April nu bakal datang. Yuana Kurniawan, Bandung TV.